Hai, hello Vigis. Jumpa lagi dengan Vigi Luffy yang suka kedap-kedip. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kamu cantumkan like keberapa, aktifkan loncengnya agar kamu selalu bisa Vigi Luffy kepoin. Kebalik ya. Halo Vigis, jumpa lagi dengan Vigi Luffy. Kali ini masih dengan roti. Dan roti kali ini isiannya mungkin banyak orang yang doyan dan mungkin banyak juga yang gak doyan. Tapi kebanyakan mungkin doyan karena ini roti isiannya pisang. Banana, baba, banana, babanana. Ini roti isian pisang coklat. Coklat lagi. Jangan ada yang protes. Nah, ini isian pisang coklat. Dan isian pisang ini pisangnya gede banget. Saking gedenya pisangnya. Pisangnya sampai nongol. Pisangnya sampai nongol loh. Biasanya isian pisang itu pisangnya nggak nongol. Ini pisangnya sampai nongol. Alangkah tidak pemalunya pisang ini. Vigi Luffy penasaran banget pengen nyoba roti isian pisang. Karena Vigi Luffy bukan penyuka roti yang ada isiannya pisang. Ada lagi roti yang sangat populer yang isiannya pisang, yaitu bolen namanya. Itu khasnya Bandung ya, kalau nggak salah ya. Bolen itu rotinya kecil-kecil, mini-mini. Dan di dalamnya ada pisang. Tapi pisangnya nggak berani nongol. Pisangnya pemalu banget. Ini isiannya pisang, kita cium dulu. Aroma apa ya? Kulit kayu manis. Kita coba belah, apakah pisangnya ikutan terbelah? Dalamnya coklatnya meleleh dan pisangnya nangkring dengan kokoh. Kita langsung makan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pisangnya agak sedikit keras. Pisangnya enggak lembek. Dan pisangnya manis. Ini pisangnya aja. Pisangnya aja. Kita coba pisangnya aja ya. Sepertinya ini pisang raja. Bukan pisang batu. Rasa cinnamonnya emang lah ya, cinnamon ini kalau di mix dengan makanan roti-rotian rasanya itu jadi khusus, jadi unik gitu, dan rasanya itu jadi enak. Biasanya cinnamon ini sering dipakai untuk bolu lapis legit. Nah, itu aroma dan rasa cinnamonnya itu kuat banget. Pisangnya sudah berwarna hitam. Hmm.
Ini yang bagian ada pisangnya itu, yang nongol. Pisang coklat. Untuk rasa coklatnya itu biasa aja. Yang spesial itu malah rasa pisangnya. Pisangnya jadi manis-manis empuk. Terus karena pisangnya nggak terlalu lembek, alias pisangnya ini masih crunchy dan keras, sehingga rasa pisangnya itu mendominan untuk rotinya. The last bite. Ini masih enak dan enak. Akhirnya selesai, habis, dan kita kembali minum. Minuman kali ini dipersembahkan oleh kunyit jahe serai direbus dengan air panas, lalu disiram kepada madu, lemon, dan nenas. Dan easy banget, tinggal diaduk dan diminum, dan jangan lupa ketumbarnya. Minuman ini enak diminum saat hangat. Oke, Fiji, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa kamu aktifkan loncengnya agar Veggie Luffy selalu bisa kepoin kamu. Dan jangan lupa kamu kepoin Instagram Veggie Luffy, Kuliner AJ, dan TikTok Veggie Luffy. Oke, bye.